Kali ini gue bakal pindahin finalis UCL tahun lalu yaitu Inter Milan ke Liga Inggris. Kira-kira bisa nggak ya bersaing di Liga Inggris? Oh ya, kalian jangan lupa subscribe YouTube gue untuk konten FIFA atau IAFC eksperimen lainnya. Yaudah yuk kita lihat aja, let's go. Oke guys, juga ada tim dari Inter yang sekarang. Meskipun ada beberapa pemain yang pergi, tapi juga ada beberapa pemain baru yang cukup bagus di Inter tahun ini. Kira-kira bisa nggak ya Lautaro Martinez dan kawan-kawan bersaing dengan tim-tim besar di Liga Inggris? Yaudah yuk kita lihat aja, let's go. Ternyata di Liga Inggris, Inter berhasil dari peringkat kedua. Poinnya sama dengan City di peringkat ketiga. Di FA Cup kita kalah di final lawan King MU. Lalu di Carabao Cup kita kalah di quarter final lagi-lagi lawan King MU. Dan ternyata di UCL kita harus kalah di semifinal setelah kalah lawan Munchen. Dan berikut ada statistiknya, dan ternyata gol terbanyak dicetak oleh Lautaro Martinez dengan 31 gol. Kira-kira tim mana lagi yang mau gue pindahin ke liga lain? Komen di bawah.